Sahabat-sahabatku, sedangkan kita hanya sibuk pada urusan dunia, mulai dari sesuatu yang biasa sampai sesuatu sepele. Tapi yang sepele itu terkadang kita anggap luar biasa. Tak jarang kita disibukkan seputar urusan sumur, kasur, dan dapur. Akan tetapi lupa pada persiapan kubur. Kita bermegah-megahan dalam hal dunia semata. Akhirnya kita lalai tiba-tiba sudah masuk ke dalam kubur. Sahabat-sahabatku, alangkah indahnya jika rasa syukur hidup di hati yang subur, hati yang mampu bertadabbur dari urusanku, bukan hati yang kufur dan takabur pada siksa kubur. Sahabat-sahabatku, terkadang kita sibuk memberi pagar kubur, padahal yang ada di dalam tak akan keluar. Yang ada di luar pun sesungguhnya tak ingin masuk. Kubur adalah pintu gerbang menuju akhirat. Apa persiapanmu? Apakah engkau sudah mempersiapkan bekal untuk kembali menuju negeri yang kekal lagi abadi itu? Kenapa kita masih lengah, lalai dalam perjalanan kehidupan ini? Semuanya pasti akan berhenti. Sahabat-sahabatku, kehidupan adalah kesempatan untuk dapat beramal dan mengumpulkan modal menuju negeri yang kekal, agar kita tidak menyesal. Tidur adalah kematian sesaat, sedangkan mati adalah tidur yang panjang. Jika sekian tahun yang lalu kita dilahirkan di muka bumi ini, sekian detik ke depan kita bisa saja sudah berada di terkubur. Kita menangis saat dilahirkan. Orang tersenyum menyambut kita. Suatu hari nanti bisa saja kita menangis meninggalkan dunia ini. Justru orang-orang yang akan tersenyum. Atau boleh jadi orang menangis karena kehilangan kita. Tapi justru kita tersenyum menyambut panggilan yang maha kuasa. Ya Allah, suburkan cinta dan kasih sayang kami kepada-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami.
Hidupkan kami dalam iman dan Islam. Matikan kami dalam iman dan Islam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh,